Kabar tentang Anneke Caroline yang dihamili seorang pengusaha yang tidak bertanggung jawab itu ternyata sampai juga di telinga Preti Asmara, sahabat dekat Anneke. Melihat kondisi psikis Anneke yang begitu terpuruk, Preti pun memberi nasihat seperti berikut ini. Aku sih bilang gini ya sama Anne, jangan dianggap ini adalah sebuah musibah. Walaupun ini sebenarnya musibah, tapi ini cobaan gitu kan. Cobaan yang memang mau gak mau harus dihadepin gitu kan. Karena kan karena ini adalah sebuah bentuk kekhilafan, ya kan. Dibilang kesalahannya kesalahan, dibilang kekhilafan, tapi kan sudah terjadi. Jadi ya kalau menurut aku sabar gitu kan, banyak sabar, terus gak usah ngerasa putus asa. Ini bukan akhir dari segalanya, ini bukannya dunia runtuh, ini bukannya kiamat gitu loh. Bahkan ini terima sebagai sebuah anugerah, dimana semua wanita kan pasti, aku aja kepengen hamil loh. Anugerah. Iya benar kan anugerah. Lo gak bisa dibilang kamu adalah wanita yang sempurna. Belum bisa sebelum lo punya anak. Kalau lo udah punya anak baru lo sempurna sebagai perempuan. Bye.